Hai lovers, selamat datang di channel Adit V1. Pada kesempatan kali ini saya mau update save data Jitampi versi terbaru, yaitu versi 1.71.014R ya lovers, dan cara mengatasi error ketika load game Jitampinya ya lovers. Yaudah lovers, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita ke tutorialnya. Sebelumnya tonton video ini sampai selesai agar tahu PW-nya ya lovers, soalnya PW-nya itu ada di dalam video ini. Oke lovers, yaudah lovers, mari kita mulai. Yang pertama, kalian install aplikasi Jitampi versi lamanya seperti biasa ya lovers. Kedua, kalian jika sudah tahu passwordnya, kalian download yang PW atau yang no PW, terserah kalian. Nah, jika sudah kita install ya lovers, kita tunggu sebentar, ini prosesnya agak lama. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik install, kita tunggu ya lovers, pasti ada tulisan APL terpasang. Ini soalnya menginstalnya itu di latar belakang, nanti ada tulisannya kok, sabar ya lovers. Nah, kita fokus yang kedua. Yang kedua, kita ekstrak save datanya ya lovers. Terserah kalian ya lovers, pilih yang PW atau yang no PW. Kalau yang PW itu sudah saya kasih yang khusus media file ya lovers, requestan kalian yang kalian minta. Nah, jika sudah, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar, ini agak lama. Nah, ini ya lovers, jika sudah tahu masukkan ya lovers PW nya jika sudah klik OK ya lovers. Jika sudah klik OK dan kita tunggu, ini memang pengekstrakannya agak lama, nanti saya kasih tahu cara pakainya di versi 14 nya ya lovers, supaya bisa dipakai. Nanti juga saya mau update itu ya lovers, cara registrasi dan snack link ya lovers, supaya kalian bisa melewati link itu ya lovers, nanti saya kasih tahu caranya. Oke lovers, jika sudah kita tunggu ini sebentar sampai selesai, ntar ini agak lama. By the way, yang kalian ini ikutin videonya sampai selesai ya lovers, supaya nggak salah paham. Nah, jika sudah klik filenya, nah jika sudah, kalian pilih yang PW di video ini. Oh ya lovers, kalau kalian mau upload ulang wajib menyertakan link channel ini ya lovers. Jika sudah, kita klik potong, kemudian memori perangkat ke Android, kemudian ke data ya lovers. Jika sudah, langsung kita pastekan ya lovers, atau kita tempel. Nah, ini atas juga, bawah bisa, terserah kalian. Nah, jika sudah seperti ini, kita tunggu. Oh ya lovers, jangan lupa dukung channel ini agar semakin berkembang ya lovers. Dukung dengan cara like, subscribe, dan klik loncengnya, juga di share ya lovers. Jika sudah selesai, kemudian jika sudah selesai, kita buka langsung aja ya lovers aplikasi Jitampinya, dan kalian ikuti tutorial baik-baik ya lovers, supaya nggak salah paham. Nah, kemudian kita buka, kita tunggu sebentar, dan ini versinya masih versi lama ya lovers, 1.71.07R ya lovers. Nah, jika sudah seperti ini, kalian ikutin. Yang pertama, kalian start new game, terserah ya lovers, kasih nama yang unik untuk new gamenya. Kita ikutin seperti biasa. Oke lovers,
jangan di skip-skip ya lapar, supaya kalian paham, supaya kalian gak usah bertanya lagi di komentar. Saya sudah jelaskan semuanya itu ada di video ini dari awal sampai akhir. Jika sudah selesai, kemudian kita langsung ke ini adalah pas ke gudang, ikutin tutorial awal gamenya seperti biasa ya lapas, ikutin aja. Ini enggak lama kok lapas, palingnya cuma sebentar. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita langsung ke gudang Pak RT, kemudian kita langsung save ya lapas, save ke tempat tidur, klik simpan, dan ini adalah parts yang item update paling atas. Kalian bisa save di tengah untuk new gamenya, kemudian kita back ya, dan kita langsung load game ya lah parts. Ini adalah parts, kalian pilih yang atas atau yang paling bawah. Kalau yang atas itu udah update, kalau yang bawah belum. Nah, ini adalah pas seperti biasa full semua. Jika sudah selesai, ini bajunya ada full skill dan citampersnya ada full semua ya lapas. Nah, ini adalah pas lapnya. Nah, saya kasih tahu ya lapas cara pakainya supaya bisa dimainkan di versi terbaru, dan cara mengatasi errornya ya lapas. Nah, yang pertama kalian ke catatan sipil ya lapas untuk ganti nama supaya bisa dipakai di versi terbaru. Kita keluar langsung ke catatan sipil ya lapas. Nah, kalian ganti namanya harus berbeda ya lapas, jangan sama, supaya gamenya nggak nge-stuck atau error ya lapas. Ini ya lapas, saya contohkan seperti ini. Jika sudah, kita langsung kembali ke rumah. Kita langsung pulang. Balik rumah, langsung kita ke tempat tidur, kita save. By the way, ingat ya lovers, klik simpan aja, jangan simpan dan tidur. Kalian lakukan ini sebanyak 3 kali. Ini ya lovers, 3 kali. Nah, jika sudah, lagi ya lovers. Maaf lovers, sebentar. Nah, ini adalah first, kita kembali ke awal. Ini adalah first, lakukan 3 kali dari atas tengah bawah. Nah, ini saya lakukan berulang-ulang ya lah first, supaya bisa masuk ke backup. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita langsung back, langsung kita update ya lah first citampinya. Kita update ke Playstore, langsung kita ketikkan Citampi Story ya lovers, klik. Nah, kita langsung update. Jika sudah, kita tunggu sebentar, paling ini update nggak lama kalau lovers, cuma paling sebentar, santai aja lovers. Dan 63 ini ya lovers, sebentar ya lovers. Nah, ini ya lapas sudah 9198 menginstall. Kita tunggu. Jika ada tulisan mainkan, kalian langsung mainkan ya lapas. Jika sudah ada tulisannya, nah ini ya lapas mainkan. Kalian buka. Oh ya, sebelumnya datanya kalian harus matikan ya lapas. Kita tunggu sebentar ya lapas. Saya kasih tahu ya lapor supaya nggak error. Yang pertama, kalian start new game, kalian tulis nama yang berbeda ya lapor, supaya gamenya ini nggak error. Kalian ikutin aja seperti biasa ya lapor. Nah, jika sudah, ikutin awal tutorialnya. Ingat ya lapor, jangan di skip, soalnya ini penting supaya kalian bisa mempelajari dan mempraktekannya supaya nggak error ya lapor save datanya.
Nah, jika sudah ikutin awal ini, awal tutorial gamenya, kemudian kita langsung ke gudang Pak RT ya, lovers. Kita langsung masuk untuk review. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika sudah kita keluar lagi, kita bekerja seperti biasa, kemudian kita terserah bekerja apa aja, kemudian langsung kita masuk ya lepas ke gudang Pak RT. Kita masuk langsung ke tempat tidur, simpan, dan kalian pilih terserah ya lepas atas, tengah maupun bawah, kemudian klik silang, kemudian kita back, kemudian lagi kita load game. Nah, ini ya lepas setara gak ada lagi ya lepas. Oh ya lovers, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa di share ya lovers. Ini lovers PW-nya, saya kasih tahu. Kalian bisa langsung download ya lovers di kolom komentar atau di deskripsi. Yaudah lovers, bye bye lovers.